Berbagai keceriaan Natal juga dilakukan rombongan Santa Claus yang menaiki motor gede atau moge di kawasan Jerman. Mereka menamai kelompoknya dengan sebutan Riding Santas. Tidak hanya konvoy, Santa-Santa ini membagikan hadiah kepada anak-anak di sekitar komunitas mereka hingga menggalang dana untuk sebuah rumah sakit anak bernama Stenteller. Total ada 40 Santa Claus yang mengunjungi 5 sekolah dasar. Tidak hanya itu, bahkan anak-anak dibuat senang karena bisa duduk di atas motor Harley yang mereka miliki. Aksi mulia ini sekaligus menjadi peringatan ke-10 tahun Riding Santas. Semua orang diperbolehkan bergabung di komunitas ini meski tidak memiliki sepeda motor sendiri.